Kali ini saya akan react satu klip sedutan daripada drama bersiri yang tengah hangat tapi belum tayang lagi, iaitu Perempuan Itu yang tak melibatkan Zul Arifin dan Siti Harissa. So kita tonton sedutan ni. Jom. Siapa kamu untuk mempersoalkan apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu daripada kamu? Melawan, eh? Di. Okay. Bukan orang biasa tu. Eman Manan tu yang rotan tu. Kerotan biasa memang apa sebab terus tu apa nak kesiankan watak yang dilakukan oleh Mimi Milana. Saya tak pasti apa yang buatkan Eman Manan sangat marah pada watak di Mimi Milana. Jadi saya bayangkan benda apa bila tengok apa watak Imam Manan tu pernah nampak lah. Dia ni seorang yang warak lah wataknya, yang berserban dia dengan apa kita boleh kata orang surau lah, orang yang mendalami ilmu agama. Atau dia macam semacam ada hukuman pada Imam Manan ni. Tak tahu atak anak dia, rasanya anak dia, kerana dia apa, mempertikaikan sesuatu ataupun memperkatakan sesuatu atau buat benda yang begitu salah pada pandangannya dari sudut agama. Jadi itulah saya kata, mula-mula kita diberi promo yang Zul Arifin tu, benda yang memang agak apa, yang buat seluruh internet netizen semua memang bergolak, memang berlupa lah bila tengok. Tapi di sisi yang ni pula, sudut lain pula, sudut dia apa, kita lihat mengangkat agama. Jadi apa, drama siri Perempuan ni, itu ni dia nak tonjolkan apa, lebih-lebih lagi bila dia ia bakal ditayangkan pada bulan Ramadan. Kita rasa macam kalau nak jadikan medium drama bersiri ini sebagai wadah untuk menyampaikan dakwah lah, contohnya adakah dengan visual yang mula-mula apa yang sebelum tu, yang visual Zul Arifin tu yang agak grafik jugalah, itu sesuai dituntun kepada, dipertontonkan kepada penonton. Macam klip yang tadi, klip yang apa, klip Milana ni memang tu nampak lain lah visual dia. Apa latar belakang belakang pun bukan apa kampung kan, dia macam tempat sebenarnya dia ada dua sisi lah, satu sisi kampung tu, sisi bandar yang Zul Arifin tu. Jadi kita boleh nampak lah cerita dia macam berlegar daripada dua sisi lah. Apapun, saya saya kena tengok dulu saya untuk fahamkan drama bersiri ni. Sebelum ni TV3, pihak yang bakal menayangkan drama bersiri ni dah beri beri teguran kepada pelakon Zul Arifin tu yang dan mungkin produksinya, supaya TV3 kata dia ambil berat lah tentang apa yang berlaku, ambil berat tak, tapi apa tindakan TV3 terhadap produksi ni, adakah apa mereka akan membuat sedikit apa sedikit tapisan lah pada karya ni. Sebab kadang-kadang macam benda ni boleh terlepas sebab menurut pro
introduksi visual Zul Arifin tu macam setakat apa, tak ada benda yang apa, dia macam main CP-CP je tunjuk benda tu, walaupun kita nampak macam ada benda yang panas jugalah, tapi dia kata itu kata apa, tenaga produksi apa, drama perempuan itulah. Maksudnya dia belum tahap aksi panas yang berat lah. Susah saya nak cakap. Saya tu lah, saya kena tengok dulu drama episod ini. Dari episod pertama ke, sampai ke episod akhir, 30 episod tu. Maknanya dah 1 bulan Ramadan tu kena tengok drama sini ni. Kena tengok secara detail. Kadang-kadang benda ni apa, angle kamera punya trick yang buatkan kita rasa macam ada benda yang apa, agak panas berlaku, tapi sebenarnya tak, macam biasa-biasa je. Dan kita rasa banyak lagi drama lain, drama siri lain yang lebih tunjuk benda yang lebih grafik daripada Arigan Zul Arifin dan Sita Rasa. Tapi apa pun, kita nantikan drama siri ni, kalau nak tengok lah. Kalau tak, teruskan kita membantah drama siri ni. Sekian.